Okey, assalamualaikum. Bersama saya Cikgu Razif, cara jawab dan terkerja di Live Worksheet. Okey, klik pada link yang diberi di Telegram atau di WhatsApp. Okey, klik pada link tersebut, Live Worksheet tersebut. Okey, dan dia akan keluar paparan seperti ini. Okey, biasanya untuk live sheet ni, kita akan mengisi tempat kosong ni dengan menjawab dengan mengisinya, menjawab soalannya seperti ini. Craig is hitting the ball. Okey, kita isikan dekat tempat kosong ni. Soalan nombor 1, nombor 2 sehingga nombor 5. Okey, setelah saya selesai menjawab, kita klik pada finish dan dia akan keluar paparan seperti ini. Check my answer. Okey, klik pada check my answer kan, dan dia akan keluar berapakah markah yang kita dapat. Okey, 6/10, maksudnya daripada satu soalan tu dia beri 2 markah. Jadi sebab kita betul 3, jadi kita dapat 6/10 markah dia. Okey, kita terus dapat markah ni, kita boleh print screen atau snap gambar dan kita boleh hantar pada cikgu. Okey. Okey, cara kedua yang kita boleh hantar kerja kita yang dah siap ialah dengan cara email. Tapi kita kena tahu email cikgu tersebut. Dan kalau cikgu tu ada bagi email yang boleh digunakan, kita boleh masukkan email tu di sini. Lepas klik finish dan kita pilih email my answer to my teacher. Okey, itu saja perkongsian kita pada hari ini. Terima kasih.